Pemirsa, atasi kemacetan di dua titik kota Palembang. Pihak pemerintah kota Palembang pada Senin mendatang akan melakukan simulasi penerapan kontraflow, yakni dari arah KM Rumah Sakit Siti Fatimah menuju SD Muhammadiyah pada pagi hari dan arah sebaliknya pada sore hari. Berdasarkan hasil dari rapat koordinasi pengentasan kemacetan yang dilakukan pihak pemerintah Kota Palembang bersama dengan Forum Lalu Lintas Kota Palembang di kantor Dinas Perhubungan Kota Palembang pada Rabu 17 Juli 2024. PJ Wali Kota Palembang, Uca Abdul Rauf Damenta mengatakan, jika saat ini terdapat dua titik kemacetan di Palembang yang menjadi fokus penanganan, yakni Jalan Jenderal Sudirman dan Kolonel Haji Burlian dari arah KM12 menuju Simpang Polda Sumsel, yang pada Senin mendatang akan dilakukan simulasi penerapan kontraflow sembari menyiapkan lahan untuk parkir. Jika kontraflow kurang efektif, tidak menutup kemungkinan akan diberlakukan ganjil genap. Ya, hari ini untuk mulai uji coba simulasi lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Sistem yang dipilih yang pertama adalah moderat, yaitu kontraflow, ya kan? Itu yang utama, sambil kita mempersiapkan kedepannya untuk sistem yang pricing system lah, seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan kalau itu pun tidak berhasil, lagi kita akan juga membuat semacam ganjil genap gitu ya. Seperti itu kira-kira, tapi yang utama ini dulu. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Afrizal Hasyim menyampaikan di Palembang terdapat 32 titik kemacetan. Namun yang menjadi perhatian ada dua titik, yakni dari Jalan Rumah Sakit Siti Fatimah hingga ke SD Muhammadiyah. Untuk itu, penerapan kontraflow akan dilakukan dari pukul 6 pagi hingga 9 pagi waktu Indonesia Barat di Jalan KM12 menuju Kota Palembang. Kemudian, kontraflow dari kota ke arah KM12 akan dilakukan pada pukul 14 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk mengatasi kemacetan di sepanjang Kolonel Haji Burlian dan Jenderal Sudirman. Kalau untuk penerapannya jam berapa aja, Pak? Penerapannya pagi, dari jam-jam sibuk. Jadi yang kontraflow yang arah ke Kota Palembang, itu jam 6 sampai jam 9 pagi. Yang pulang harus pulang nanti jam 4 sampai jam 6 sore. Sadi Prata.